Bertempat di Panti Asuhan dan Duafa Bani Salam di kawasan Terusan Buah Batu, Bandung, dua pemain Persib Bandung, Erwin Ramdhani dan Fitrul Dwi Rustapa, hadir dalam program Sauyunan dalam rangka HUT ke-13 manajemen PT Persib Bandung Bermartabat, PT PBB. Pemain Persib Bandung, Erwin Ramdhani mengaku senang bisa bertemu dengan anak-anak. Erwin meminta doa agar Persib bisa meraih hasil maksimal di Liga 1 Indonesia musim 2022-2023. Mungkin kegiatan ini adalah kegiatan sosial ya tentunya untuk memberikan kebahagiaan, membagi kebahagiaan sama anak-anak jatuh dan mudah-mudahan dengan kegiatan ini kita bisa memberikan sedikit kemampuan kepada mereka, sedikit kebahagiaan mereka dan tentunya harapan kita supaya dari anak-anak ini bisa menjadikan tim beban kita Persib Bandung untuk meraih hasil-hasil yang memuaskan di pertandingan-pertandingan berikutnya. Program Sauyunan yang dilakukan setiap bulannya ini dilakukan manajemen PT Persib Bandung Bermartabat untuk lebih mendekatkan diri dengan pendukung fanatiknya, khususnya anak-anak di Panti Asuhan dan kaum duafa. Ahmad Fadilah, Kompas TV Bandung, Jawa Barat.